Kajian kelayakan pemugaran untuk di Candi Belangu atau masyarakat itu juga dinamakan Candi Gayatri. Meliputi apa saja Pak kajian ini Pak? Jadi kita input data berupa nilai penting dari bangunan Candi Gayatri atau Candi Belangu, baik itu arsitektural, struktural maupun tata letak bangunan. Hasilnya nanti berupa apa, Pak? Jadi dari hasil kegiatan ini itu disimpulkan outputnya berupa bangunan ini nanti layak atau tidak layak untuk dilakukan kajian teknis yang menuju untuk kegiatan pemugaran. Hasil kajian sementara gimana? Untuk sampai saat ini belum dapat disimpulkan karena masih banyak. Tapi secara teknis bangunan ini sebenarnya masih stabil. Kemudian datanya hanya sampai sebatas kaki aja. Tapi itu bisa dilakukan rekonstruksi nantinya apabila dilakukan. Artinya secara fisik ini masih layak untuk bisa dipugar. Untuk dilakukan pemugaran, acuan yang masih dipakai masih bisa, masih ada. Ya.